wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldia Rahman, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bogor. Nah, bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 2024, bertepat dengan Hari Kesaktian Pancasila, Forum PRB Kota Bogor bekerjasama dengan BPBD Kota Bogor melakukan sosialisasi kesiapsiagaan bencana tentang isu megatrust. Nah, di mana pada hari ini kita melakukan sosialisasi secara virtual atau daring menggunakan Zoom. Nah, di mana peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi itu terdiri dari kepala OPD, kemudian para camat, para lurah, dan kepala rumah sakit yang ada di Kota Bogor, dunia usaha, dan unsur Korkopinda, Muspida, dan lain-lain mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan atau meningkatkan kesadaran kepada masyarakat dan kepada pemimpin daerah dan para kepala OPD tadi, yang camat, lurah, untuk mereka bisa mengetahui dan mereka bisa melakukan upaya-upaya yang sama, melakukan sosialisasi ke tingkat bawahannya kepada masyarakat agar masyarakat bisa paham tentang isu yang sedang berkembang. Nah, sehingga tidak simpang siur yang terjadi. Jadi untuk itu, Forum PRB Kota Bogor dengan BPBD Kota Bogor melakukan kegiatan ini, tujuannya terus meningkatkan kesadaran masyarakat melalui OPD-OPD camat lurah yang ada di Kota Bogor. Tentunya semakin banyak yang melakukan sosialisasi, semakin banyak masyarakat yang akan paham. Jadi apabila terjadi bencana, khususnya Kota Bogor siap untuk menghadapi bencana. Dan tentunya semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.